Misi Pak. Oh iya, silakan masuk Bapak Hadi dan Ibu Afrin. Jadi ada keperluan apa Bapak memang diberikan di sini? Jadi pengumuman nomor urut itu untuk pemilihan periode tahun ini sudah keluar dan saya juga sudah melakukan beberapa kampanye di daerah-daerah setempat. Iya Pak. Jadi bagaimana sih? Jadi saya dengar-dengar itu di Kecamatan Limak itu tuh pendukung saya sangat kurang, banyak yang kurang suka sama saya. Jadi saya mau berencana itu Bapak dan Ibu membantu saya. Saya mau Bapak dan Ibu itu melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas segala Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena kan kita telah berkumpul di sini yakni untuk mendengarkan visi dan misi dari daripada calon legislatif kita. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita perkenalkan dulu calon legislatif kita. Namanya yakni Bapak Profesor Dr. Wisnu Septianto SPD MPD. Untuk itu saya meminta kepada kesediaannya kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mendengarkan apa-apa visi dan misi dari Bapak yang akan kita atau yang akan dia berikan kepada Ibu-ibu sekalian dan Bapak-bapak sekalian. Dan juga pada sesi akhir nanti mungkin Ibu atau Bapak bisa langsung memberikan pertanyaan kepada calon legislatif kita ini. Ini uang tadi untuk pilih caleg nomor 2 itu kan? Iya, tapi kan yang seperti ini itu tidak boleh. Astaga,
Gak usah nih sosok Cina, kok juga buat uangnya toh. Lagian urusan belakang aja kalau pilih siapa. Yang penting ngambil uangnya dulu. Iya, kalau saya sih bakalan pilih yang kasih banyak uang. Nah, tapi kalau kita pilih calon wakil rakyat yang seperti itu, pasti kedepannya sudah tidak bertanggung jawab. Hal begini saja, dia sudah menyuap. Bagaimana kedepannya? Belum lagi kita melanggar undang-undang, di mana tentang pemilihan umum, di mana itu legislatif dilarang untuk melakukan penyuapan. Itu mah urusan belakang, kita ambil aja uangnya. Ya seperti yang dibilang tadi tuh, gak usah misal cuci, hidup itu butuh uang, jadi ambil saja. Kalau saya sih tidak begitu ya, tergantung kemampuan dari calon wakil rakyat yang disebutkan. Ada keperluan apa Bapak kemari? Jadi begini Pak, kan besok sudah hari pemilu. Jadi kami dari tim sukses 02 yang kemarin ingin memberikan sesuatu kepada Bapak. Yakni berupa uang. Mungkin Bapak bisa membantu pada proses pelaksanaan agar warga Bapak itu bisa ikut untuk memilih pasangan 02 tersebut. Ya mungkin saya selaku RT di sini saya bisa membantu Bapak, tapi tidak semuanya. Mungkin sekitar ya 40 orang lah saya bisa menanggung untuk bisa memilih calon Bapak. Dan semoga calon Bapak yang kedepannya bisa merubah desa kelurahan kita menjadi lebih baik kedepannya. Jadi kalau begitu saya langsung catat nama apa saja nih. Ya. Nah, mungkin Ibu April bisa mencatatnya. Catat diri atas nama Pak Fajri. Ya. Dan mungkin bisa diberikan. Mungkin itu saja yang keperluan kami ke sini. Mungkin ke depannya kita bisa bekerja sama lagi. Ya, terima kasih atas kerjasama. Terima kasih. Nomor 2.
Untuk apa kalian datang ke sini? Percuma ini semua, percuma. Saya sudah kasih keluar uang 1 miliar. Percuma ini, percuma. Kami percaya bahwa suara rakyat tidak boleh dijual. Tidak ada lagi ruang bagi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun pengaruh uang dalam politik. Kita adalah suara perubahan. Kita adalah pendorong integritas dan transparansi. Kita adalah masyarakat yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Mari bersama-sama melangkah menuju perubahan. Bersatu untuk memastikan bahwa politik kita bebas dari pengaruh money politik. Mari wujudkan pemilu yang sehat melalui partisipasi politik yang independen. Ingat, satu hari kenyang, 5 tahun sengsara.